Itu dia kerjaya baru saya tadi menjadi magician. Tapi sebelum itu berikan tepukan kepada Jeffrey daripada Agic the Magic. Di atas magic yang dipersembahkan tadi itu memang ajaib sangat-sangat, termasuklah saya sendiri yang menjadi anak muridnya. Okey, sekarang ini selamat menonton apa saja FBI musim yang terbaru. Terima kasih kepada anda penonton-penonton TV9 semua dan juga yang berada di studio daripada KTT. Yeah. Kita ada banyak agenda hari ini, tapi sekarang ini bersedia untuk kagum, ya, mengkagumkan diri anda dengan persembahan daripada anak-anak muda kita. Sebenarnya berumur dari 11 hingga 16 tahun dan mereka akan mempersembahkan sebuah lagu. Tepukan kepada M7. Sangat-sangat mengagumkan sebenarnya. Okey, untuk pengetahuan anda, mereka dibarisi oleh vokalis Aidit yang baru berumur 11 tahun dan juga gitaris Arif 12 tahun ni. Masa kecil daripada yang 11. Dan juga bassis Fitri 13 tahun. Ha, di belakang drama ini bapak ni orang bukan ya? Okey, drama saya nak minta datang ke sini. Ni saya kira sebagai Abang Long lah. Saya nak cerita sikit macam mana korang ni. Di zaman ini, masa saya jadi sebaya macam korang ni, sunat pun belum lagi. So, macam mana korang boleh form satu band yang dahsyat ni? Ceritakan sikit. Okay, pada mulanya, sekolah kami. Oh, lagu kanas tadi. Cakap, hei, orang kanas. Okey, okey. Ceritakan, ceritakan. Okay, first, saya main keyboard. Okey. Cikgu dah cadang nak buat band, saya kena main drum. Oh, ya ke? Ah, saya terpaksa main drum, saya belajar. Awak sendiri. Terpaksa main drum? Terpaksa main drum. Maksudnya belum tahu lagi main drum masa tu? Belum tahu lagi. Berapa lama awak ambil masa untuk jadi pemain drum macam tu tadi? Saya ambil dalam masa 2 bulan lah, belajar sendiri. Wow. Okey, satu soalan saya nak tanya. Korang berlatih mestilah kan? Selalu berlatih setiap hari semua. Bila masa korang pergi tuition?
Biasa tuition kat sekolah. Lepas habis waktu sekolah, dia akan sambung tuition. Okey. So sampai petang, budak ni main. Dan malam baru kita train. Wah, hebat. Okey, periksa dapat nombor apa? Periksa adalah belas-belas. Okey, okey. Kita akan terus bersama M7. Nak lagi daripada mereka? Ya! Okey, satu lagi lagu daripada M7! Dia bertukar weh. Aku minat siapa? Alamak, apa nama dia ni? Mark Zuckerberg. Bukan, ni dia ni nama. Ni Optimus Prime. Apa? Optimus Prime. Optimus Perdana. Apa Perdana? Yalah Prime cakap cerita Melayu. Perdana. Weh, kau tengok kan cerita ni. Yang nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Aku tengok 1 hingga 4. Ya. Semua tapi mesti kau tak tengok nombor 5 kan? Ada ke nombor 5? Ada nombor 5 weh. Weh, cerita best ni nombor 5. Nombor 5 dia. Kau takkan tak tahu cerita Malaysia? Eh, aku tak tahu pun. KKL. Kamu baru. Eh, semua ada. Ni ada, tu ada, Bababi ada. Okey, nombor 4 dia guna pedang. Nombor 5 dia guna apa? Ha, kan nombor 4 dia cerita lawan dengan dinosaur kan? Ha. Nombor 5 dia lawan dengan gorila, babe. Gorila dia dengan dinosaur tu memulih dinosaur mati kan. Dinosaur tu hidup balik untuk lawan dengan gorila tu. Gorila tu pergi. Mati gorila. Lepas tu dia balik rumah dia kena marah dengan bini dia. Oh, bini siapa pula? Bila kahwin, babe. Optimus Prime? Ha. Bini dia macam mana? Adakah macam dia ke? Bini dia sebiji macam ni. Tapi dia ada skirt dah. Skirt? Ada skirt sikit. Bagaimana mana tu? Tutup lutut ke apa? Dia sampai habis sebab dia Melayu sikit. Oh, Melayu ke? Kan? Lepas tu dia tak pakai pedang. Pakai apa? Dia pakai sudip. Sudip? Ha, bini dia takut bini dia masak. Dalam tu Rosamno dia berlakon, babe. Rosamno. Rosamno berlakon dia. Dahsyat. Rosamno time tu dia jadi apa? Ha? Dia jadi security. Security. Abang masuk. Itu je. Ha. Ui, dahsyatlah. Tapi kau mesti tak tahunya. Apa dia? Transformer pun ada juga yang berlakon cerita lain. Yo, aku tengoklah semua. Kau tengok filem kan? Ha. Ni Transformer buat drama. Yo, go. Ya. Mana ada drama bila? Ada. Show 7 hingga 8 slot Akasia. Yo, go. Ya. Shoot kat mana? Okey, shoot dia dekat ni. Belakang ni je. Belakang ni je. TGDI. Yes. Yugo. Ya, pelakon dia pelakon siapa eh? Mana ada? Kau ni pandai je. Ada. Okey, Optimus Prime time tu dah cerai belum? Okay. Dengan apa bini dia, Kamaria. Yes. Optimus Prime cerai. Ha? Apa dia ambil? Ambil bini dia. Tu yang buat drama. 13 episod. Aku tak tengok gitu weh. Ah, aku tengok. Rosamno jadi apa time tu? Rosamno jadi tuan pada Optimus Prime. Weh, aku tak tengok lagi weh. Tak tengok. Malam ni kita tengok. Weh, kena tengok weh. Kena tengok kan? Ye dah. Weh, bini aku panggil ya. Jap. Ida, ye. Kejap. Dah. Menonton apa saja FBI dan ingat kita akan bersama dengan kumpulan M7 di akhir rancangan. Nanti kita akan nyanyi sama-sama. Tapi sekarang ini saya nak tanya penonton di studio. Siapa yang bela kucing? Angkat tangan. Saya tanya bela, jangan buat bunyi kucing. Okey, bukan apa. Sekarang ini saya nak berikan kepada anda satu visual tentang aksi binatang kesayangan. Jom kita saksikan playback ini. Oh,
Itulah dia kan. Tapi sekarang ni dah tak boleh cakap dah anjing dengan kucing. Sebab dia orang ni memang baik dah sekarang. Betul tak? Betul. Ha, cuma jangan bagi dia orang bersama lama sangat. Nanti bahaya keluar spesies lain nanti. Okey, hari ini kita nak tampilkan kepada anda bukan binatang kesayangan. Tetapi manusia kesayangan anda semua. Mereka juga comel-comel. Berikan tepukan kepada Dafi dan Sabhi Sadiq. Saya sebenarnya. Mana kenapa? Comel lah situ saya. Silakan duduk. Dafi dan juga Sabhi Sadi. Comel tak diorang? Comel tak abang? Very. Bercampur-campur tak ada comel. Okey Dafi, kita dah tahu Dafi dulu. Bila terasa rindu. Macam mana tadi? Bila terasa rindu. Baik punya. Tagline dia tak ada. Sekarang macam mana? Sekarang Dafi ada keluar single baru. Nama single tu Dalam Hati Ini. Okay. Lepas tu nanti insyaAllah akan keluar album lepas raya kot. Lepas raya so ada berlakon-berlakon sikit, drama, okay, telemovie. Nanti lepas raya insyaAllah ada perancangan nak ke seberang. Seberang cari mana? Indonesia. Oh. Cari peluang kat sana. Itu dia. Tepukan kepada Dafi. Semoga berjaya, sukses selalu. Sukses lah Indonesia cakap kan. Sabhi Sadi. Dulunya dengan lagu apa? Nadiku. Macam mana lagu tu? Nyanyi sikit. Lagu tu tinggi suara. Hey, chorus. Chorus. Apa dia? Nyanyi sikit. Nadiku bagaikan pelabur. Ramai awek-awek yang cair mendengarkan saya menyanyikan lagu tu di besar-besar karaoke. Tapi selepas Nadiku ada apa sejujurnya? Bukan sejujur, baru cinta sesungguhnya. Ya, itu dia. Ya. Saya nak jawapan jujur daripada anda sebenarnya. Cinta sesungguhnya. Okey, projek terbaru daripada Sabhi Sadiq. InsyaAllah saya akan keluarkan lagi next single selepas raya ini. And then sekarang ni pun saya tengah tunggu video clip untuk cinta sesungguhnya. Tapi nampak muka Sabhi Sadiq sekarang pun dah makin licin kan? Makin cerah. Sebab dengan cerita keluarkan produk kecantikan ke? Produk kecantikan ni dah lama sebenarnya. Tapi saya rasa dah 5 tahun lah. Okay. Dah 5 tahun produk ni. Jadi memang ini adalah part of my alanya, business. Alanya, kau ceritalah sikit apa tu. Apa produk macam ni? Produk kecantikan punya. Ini saja. Tapi tak apalah, comel-comel macam ni keluar kecantikan kan. Kalau aku yang Abang Faizal kalau nak kulit macam saya boleh? Aku yang keluar, aku yang beli. Okey, itu dah sampai tadi. Tapi sekarang ni disebabkan lagu-lagu mereka popular kan, macam Dafi daripada dulu dengan Sabhi Sadiq. Sekarang ni saya nak minta penonton kita join dua orang bersama dengan tetamu kita. Kita nak minta dua orang yang sporting. Mari untuk main game dengan mereka. Dua orang. Okey, dua orang penonton sudah pun bersama dengan kita. Iaitu seorang Sabaria, seorang lagi Joya. Okey, seorang akan bersama dengan Dafi, seorang lagi akan bersama dengan Sabhi Sadiq. Okay. Kita akan main satu permainan yang dinamakan Lagu Rosak. Dalam permainan Lagu Rosak ini, siapa yang nak jawab kena angkat beg, tunjuk kamera. Cuba tunjuk sekarang. Okey.
Siapa yang nak jawab ya, pastikan dapat jawapan tu baru tunjuk yang merah. Okey. Kalau tak dapat jawapan, kita tak kira. Ha? Kira kalah. Okey, bersedia? Kena pastikan. Kena pastikan lagu yang akan dimainkan ini. Kita dengar lagu yang pertama. Dah habis. Happy. Ha? Happy. Lagu Happy. Happy. Lagu Happy. Happy. Betul. Yes. Alah. Okey. Okey, lagu yang kedua. Kita dengar sekarang. Cepat, angkat dulu. Let it go, betul! Yeah. Satu sama sekarang ini. Okey, jadi lagu yang ketiga. Dengarkan. Come on. Kalau boleh bagi penonton jawab. Ini lagu soundtrack drama yang terkenal. Come on. Okey, dah. Okey. Geng Sabi tadi. Jawab Joya. Lagu Dayung. Dayung Sampan. Lagu Dayung Faiza. Tajuknya? Di pintu bus stop. Cepat. Tertanam. Di pintu syurga, betul. Lagu yang seterusnya. Okey. Cepat. Monster. Betul. Ya. Yeah. Dua sama. Sengit sekarang ini. Okey. Lagu yang seterusnya. Kita dengarkan. Awak nak betul. Mak mana boleh ni? Kita angkat dulu. Tiga dua. Ini ini baby tau. Baby saya. Okey. Kau jangan tutup aku. Apa? Apa tak nampak aku lah. Lagu yang seronoknya dengarkan. Aku yang tersakiti. Ya, betul. Okey, siapa dapat jawab ni? Ini last time. Okay. Akan menang. Okey, stres. Satu, dua, tiga, dengar. Ya. Pawana daripada kumpulan. Search, betul. Ya, ini bermakna kemenangan kepada kumpulan Davi dan Sabaria. Tepuk. Dan ini dia hadiah merupakan hamper barangan bayi. Bayi lah sangat. Sila berikan kepada. Alah. Sabi-sabi di tempat yang kalah ni. Dapat juga tapi kecil sikit aja. Okey, bagi kepada peserta awal. Tepukan kepada mereka semua. Yes. Terima kasih Fan dan kita nak berehat seketika. Kembali lepas ni kita nak masak pula. Tuan nak buat apa? Tak dapat apa-apa. Balik je dah. Lepas ni kita kembali, kita take five dulu. Yes. Bang, ni apa bang? Ringgit. Ringgit? Mahal. Tak ada 3 pusing je. Bang, ni apa? Ni. 3.5. 3.5? Tadi kopok ikan pun RM1.5. Ini 3.5. Kuaci je pun. Apalah. Bang! Ya? Yeah. Barang dia jual apa? Apa ni? Barang. Dia uncik gila kau ada barang. Tak ada ke? Cari kat awal. Awal. Tepi sana. Kau keluar sini, pergi ke Diuk. Sebelah Diuk tu ada. Bang, minyak hitam dia jual? Jual kereta ke? Apa? Kedai kereta ke ni? Tanya je. Ada ke tak ada? Tidak, minyak hitam ada tak?
Tak ada. Tak ada. Bini aku cakap tak ada. Haha. Ni hitam tak ada kan? Ni apa? Kenapa letak kat situ? Ni anak aku punya. Ini. Oh, anak kau punya? Ha. Inilah zaman sekarang. Buang anak. Buang anak? Ha. Masya Allah. Saya tak suka buang anak ni. Tunggu sikit. Sikit? Buat ni. Saya pergi baca sikit. Macam tak baca je. Ini jantan ni kau dapat aku tahu tumbuk ni. Memang lah. Ui, bestnya. Kau tengoklah zaman sekarang ni. Aku pun tak faham lah. Diorang buat anak tu main buang-buang. Memang kurang ajar lah. Apa je masalah diorang ni? Entahlah. Bang, ni berapa bang? RM4. RM4? Mahal gila bang. Kedai bawah baru RM2. Ah, ni. Ni sedap bang. Ni bawa. Ni, ini anak aku punya. Ida. Ni apa salah letak sini asam ni? Bini abang mana? Nama Ida. Ida juga. Bini saya nama Ida. Oi. Ha bang. Ya. Ni tu Gali kan? Ni. Ha. Kan ni tukar ni tukar abu. Aku punya. Cari lain, cari lain. Nama. Oh, ya. Tak. Bang, aku cakap dah kena, dah kena, kena, kena. Apa? Ha? Kenapa ni? Woi, woi, bang, ni. Apa? Ni. Apa? Saya bernasib. Baik kerana peralatan. Nasib buat alatkan. Aku jangan sentuh sekali tangan tu. Ih, mana? Tangan aku sini, tangan dia. Siapa ni? Kau tak kenal? Ya, tuan kedai. Oh, tuan kedai. Ini sok apa? Sok apa? Tak ada gurau. Ni apa ni? Mahal. Mahal. Mahal tak balik. Mahal tak balik. Minta maaf, ingat ada orang. Yeah. Yeah. Menonton apa saja FBI dan kali ini kita melangkah masuk ke segmen Mr. Mama. Hari ini Mr. Mama sebenarnya ada dua orang anak murid, yeah, iaitu Dafi dan juga Sabhi Sadi. Tepukan sekali lagi. Yeah. Okey. Anak-anak Mama. Ya, yeah. Ya yeah, Mama. Yeah, Mama. Mama dah ajar macam-macam kan? Ya yeah, Mama. Okay. Mama peliklah hari ini. Hari ini ingat tak resipi kita murtabak mi segera? Betul. Murtabak ha? Mama. Apa yang betul? Murtabak mi segera. Betul. Okey, sekarang ni terangkan kepada semua. Kita nak tengok macam mana Chef Dafi dan juga Chef Sabhi membuat murtabak mi segera. Bahan-bahannya dulu silakan. Ya, yeah, assalamualaikum, salam sejahtera semua. Kita mulakan dengan bahan-bahan. Kita ada kub rasa ayam. Kita ada sausage yang telah dipotong-potong. Mix veggie dan juga mi segera yang telah siap direbus dan ditos sampai kering. Macam mana tos? Tos. Tos. Buang air nama dia. Dan juga kita ada, ada telur-teluran. Telur-telur. Bermakna banyak telur banyak di situ. Banyak telur di situ. Ya. Yeah. Okey, bahan-bahannya sudah pun okey, bagus. Anak Mama, Sabhi pula. Macam mana cara-caranya? Kita kena ambil telur. Pecahkan. Ikut Mama. Pecahkan. Cukup, cukup. Okay, cukup. Sekarang cukup ni. Kacau. Macam mana kacau? Tak, tujuan duduk sini je kau buat semua. Okey, lepas tu Dafi. Lepas kacau, kita masukkan apa? Dua kurang suku lah. Kube ayam ni. Saya suka banyak sikit. Masukkan kube ayam. Macam tu je. Suku ataupun secukup rasa lah. Secukup rasa lah. Secukup rasa. Saya masukkan suku, walaupun nak buat setengah sebiji pun tak apa. Sebab dia tiga suku. Lepas tu masukkan. Sausage pun secukup rasa, macam mana nak ni? Nak belasah semua pun tak apa kot. Okay. Ramai semua? Ramai nak makan ni? Ramai. Okay, masuk. Sekejap lagi aku tak boleh goreng siap. Tak boleh lebih dah. Okay. Masukkan. Dan ini mix veggie. Saya kurang suka makan sayur. Jadi, cukuplah. Dan seterusnya, ni. Mi segera yang telah direbus. Oh. Ni batu ke mi? Ya. Oh, macam tu je? Ya, macam tu. Gaul. Oh, mi segera kau masuk semua? Sayur tak nak masuk? Tak nak lah. Okay. Next time, Pandai-pandai. Okey, kita nak panaskan. Okey, masukkan terus, ha? Mari kita. Ini dia. Ini sudah Mama dikacau. Buat. Mama buat. Mama buat lah ini. Baiklah. Okey, kita masukkan semuanya, eh. Sekali harum. Okey, okay, okay. Itu kita kena ratakan. Sebenarnya lah, kita minum air. Tak ada sudip ke? Aku guna garpu ke dalam ini?
Ada, 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 ada. Ada. Ada lah. Nak yang mana? Kita ada dua. Ha, ni lah. Jadi kita ratakan ya, dia punya sosis tu supaya taklah berat sebelah macam tu kan. Yalah, yalah. Okey, kita tutup sekejap ya. Tutup sekejap. Okey, okey. Siapa dah rasa? Tengok, dalam tu macam dah berasap sikit dah. Flip, 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 flip. Flip, flip. Macam masak telur. Okey, okey. Tak apa, tak apa. Kita bagi suspend dulu. Oh, suspend lah, okey. Simpan dulu sebab kita nak layan take five terlebih dahulu. Garanti sedapnya. Doktor, saya macam mana, Doktor? Ah, Cik Fatihah tadi ya? Fatihah. Fatihah ke Fatih? Fatihah, Fatihah. Fatihah Jamaluddin, yeah, okey. Yeah. Kalau ikut Cik punya report medical Cik semalam, yeah, tak ada apa, semua okey. Yeah. Jantung Cik okey, blood pressure okey. Blood pressure okey. Lepas tu, cuma ada sedikit confused sikit dekat bahagian kepala Cik. Kepala? Kepala Cik tu nampak macam benjol sikit kat sini. Bila benjol belah sini, dia bahaya sikit. So, kalau benjol belah sini, okey. So, Cik kena jaga sikit lah. Tidur, jangan tidur ngiring. Tapi tidur macam mana? Menegak sini. Eh? Okey, okey. Kena menegak sini. Boleh. Okey, saya nak cek sikit. Tarik nafas. Okey. Okey. Haa, ada problem situ. Biasa kalau problem situ, dia ada dua je. Apa? Antara Cik salah makan dengan Cik salah minum air. Tapi jangan risau. Sebab benda ni semua kita dah bagi tahu dekat farmasi. Yeah. So dia bekalkan Cik ubat-ubat lah. So Cik kena makan lah ubat ni. Okay. Yeah. Ubat, saya bekalkan tiga jenis ubat. Tiga-tiga ni kena makan. Ya. Yeah. Yeah. Tiga yang pertama, ubat ni lah. Ubat antibiotik. Ini kena habiskan lah. Biasa kalau saya bagi ni untuk bekalan 2 tahun. Yeah. So habiskan lah. Mm. Yeah. Lagi satu, ubat gegat ni jangan makan. Ubat gegat ni sapu je. Sapu belakang telinga dengan sapu dalam hidung. Ubat gegat? Dia biasa untuk lipas kan? Tapi lipas tu biar aje. Dan satu lagi, ubat nyamuk. Ubat nyamuk ni, yang ni tak payah bayar. Yang ni free, saya bagi free of charge. FOC. FOC? Sebab saya dapat detect ada jentik-jentik dalam paru-paru Cik. Okay? So tu je lah, ambil ubat kat depan tu. Yeah. Nanti bayar untuk ubat gegat dengan ubat apa mula tadi? Antibiotik. Baik, kembali lagi bersama Apa Sahaja FBI. Bersama tetamu kita tepukan sekali lagi untuk Davi dan juga Sabri Sadi. Dia orang dah memasak murtabak ala macam-macam kat sini kan. Tapi nak tanya ni. Sekarang ni kan zaman selfie. Kan, orang dah tak payah suruh orang lain ambil gambar dah sendiri-sendiri je kan. Davi, selfie dengan apa yang paling awak ingat sekali? Saya pernah sekali saya selfie. Maksud saya pergi ke kelas menari tau. Saya punya nak selfie sanggup letak dia kan. Ha? Kan handphone saya tak stable sangat. Okay. So akibat tu saya macam satu, dua, pum jatuh. Habis crack screen. Telefon jatuh. Selfie punya pasal. Sanggup. Maksud, dapat tak? Dapat kaki je lah. Selfie kaki. Kaki je. Okay, Zabi. Kalau saya lah. Saya ni jarang menggunakan selfie. Oh, saya ada buku. Kenapa awak? Awak bukan orang yang perasan ya? Ya, orang selfie ni dia macam... Yelah, kadang-kadang orang yang selfie ni kan... saya macu, saya macu. Okey, upload sikit. Okey, sikit. Anda biasa lah, Mak? Ya, macam biasa itu. Masalah dia, saya tak selfie. Saya selfie sikit. Selfie? Itu lagi teruk sebenarnya. Okey, sekarang ini dalam segmen selfie hari ini, kita ada gambar-gambar selfie beberapa orang penonton di studio yang akan kita paparkan. Dan mereka tidak tahu gambar mereka diambil daripada Instagram mereka. Ya, yeah, itu dia. Syuh Husna. Selfie dengan Mama. Okey, Syuh Husna. Saya nak tahu, ni dekat mana ni restoran? Masa tu awak tengah buat apa? Adakah memang betul awak ada apa-apa dengan di belakang sini? Favorite mamak saya lah. Okay. Kalau ambil order pun, dia yang ambil order. Saya. Alright. Di samping awak dan juga kekasih gelap tu, siapa lagi yang ada dekat situ? Siapa lagi yang ada dekat situ, table tu? Memang awak berdua je. Kawan-kawan. Kawan-kawan. Apa komen kawan-kawan? Dia tak cakap apa pun. Ya, yeah, mereka merestui lah. Alhamdulillah. Dan sekarang ni soalan serius ya. Macam mana hubungan awak dengan semakin serius. Wow. Di restoran yang sama, meja yang sama ya. Bagus, romantik. Tepukan kepada Syuh Husna. Sekarang ni, siapakah sasaran kita yang kedua? Julia Jamaluddin. Julia Jamaluddin. Julia Jamaluddin. Apa?
bangun. Julia, di manakah anda, Julia? Bangun. Julia, jangan tak mengaku diri sendiri pula. Julia, hai. Hai. Eh, mana satu awak ni? Yang pakai braces ni ke? Yang belakang. Yang belakang. Keluar kepala. Oh, ni! Ya Allah. Okey. Saya dapat tengok dekat sini awak dalam kereta dengan kawan awak ni kan? Okey. Dan awak selfie dengan mak motor sebelah ni? Ya. Orang dia. Ha? Ni orang ni rempit. Oh. Dah ada hubungan dah lah. Terus bawa ke sini. Bagus. Alhamdulillah. Okey. Macam mana boleh terfikir nak buat macam ni? Saya tak pernah tengok lagi sebelum ni. Masa tu malam. So okay. Tak ada orang. Okey. Jalan tu macam kira. Ya, kira ni lah. Hanya so kereta dan juga motor korang so berempat. Macam rempit lah sekejap. Ambil gambar rempit. Okey. Dan awak terjenguai macam ni. Apa cerita Arya ni? Awak tak takut ke tiba-tiba ada ada benda lagi yang kena tak kan? Tak ada. So, masa tu berhenti. So, macam selambalah. Okey, selamba. Dan mak motor ni, lepas korang belah, dia ada langgar traffic light. Dia ikut sekali. Ha? Dia ikut sekali. Ikut sekali. Itu yang okay. Jadi. Bagus, bagus, bagus. Ini hubungan yang orang kata di jalanan ya, dibawa di jalanan yang dibawa ke rumah. Okey, kita nak tengok Julia Jamaluddin. Terima kasih banyak-banyak tepukan kepada Julia. Yang terakhir pada hari ini, selfie siapakah yang terpilih? Sekejap, saya suspend. Seorang dengan mamak, seorang dengan ni, seorang lagi dengan mayat. Mana ni? Dani Zainal, Dani Zainal. Mana anda? Dani Zainal, awak tidur ke? Okey, Dani. Benarkah ini mata awak? No, mata saya. Betul, ya? Betul. Apa yang berlaku? Siapa di belakang sana tu? Oh, yang tu kawan saya dia penat belajar. Okey. So, awak saja nak sabotaj dia oranglah ni sebenarnya. Dan awak, kenapa awak tak tunjuk muka awak sepenuhnya? Sebab saya malu. Bila dia orang tahu awak upload ni, apa reaksi dia orang? Dia orang marah saya masa tu. Lepas tu dia orang marah saya lah. Dia orang marah awak eh. Okey, saya sarankan kepada yang berdua ni siapa nama dia? Alif. Alif. Dan ni? Sarah. Lepas ni awak ceroboh masuk bilik tidur dia. Okey, tepukan kepada Dani Zainal. Ini adalah selfie-selfie yang jujur sebenarnya. Mereka tak tahu pun Instagram mereka telah dicerobohi oleh pihak kami. Tetapi ganjarannya tetap ada. Kita berikan produk kecantikan yang bernilai RM700 kepada mereka. Rawatan kecantikan sebenarnya. Jadi kepada anda yang nak masuk segmen apa selfie ni, boleh hashtag apa saja FBI5 di Instagram anda. Tetapi syaratnya follow Instagram kami dulu. Apa saja FBI5. Dan sekarang ni, Dafi dan juga Sabi Sadi. Okay? Saya nak pelawa anda semua untuk bersama-sama dengan kumpulan M7 sekali lagi. Kerana mereka akan membuat satu persembahan. Dan kali ini kita akan turut serta. Terimalah M7! Yeah! Terima kasih kepada semua yang menonton apa saja FBI. Ingat, Ahad 8.30 malam di TV9. Kepada semua penonton, are you ready? Ya, kita nyanyi. Hidup bagaikan pentas opera. Tirai hidup dibuka. Cerita pun bermula. Music hidup bergema.
Jura Sinar.